Halo guys, kembali lagi dengan ADV Gamers. Kali ini aku mau nyobain game Southwest Florida ini guys. Ini aku baru pertama kali main ya. Nanti aku mau coba beli motor. Kira-kira mau beli motor apa? Nanti aku beli guys. Oh ya, ini aku mainnya bareng sama temen-temen CDID ya. Hai. Mantap. Oke, sebelum lanjut jangan lupa like, comment, share, and subscribe dulu ya. Oke yuk, langsung aja pak. Nah, ini tempatnya besar banget ya guys itu. Sampai pojok-pojok sana. Ini di sampingku ada pantai. Pantai apa ini guys? Aku nggak tahu. Terus ini Pak Bodong udah punya motor duluan. Wah, gimana ini Pak Bodong? Katanya mau beli motor bareng-bareng malah udah beli motor duluan, guys. Coba hidupin, Pak. Mantap ini. Wih, suaranya keren banget. Woi, malah ngapain, Pak? Nih motornya Pak Bodong malah ngapain ini, guys? Malah freestyle. Itu ngapain? Wah, bahaya itu motornya Pak Bodong. Nah, ini mobilku guys. Mobil murah ya, nggak apa-apa. Terus di sini juga ada mobilnya si Wan ya. Temen CDID juga. Dia udah punya mobil BMW guys. Keren banget. Oke. Langsung aja aku coba spawn ulang ya mobilnya. Nah, terus di sini ada tempat buat beli game pass-nya. Game pass-nya banyak banget ya. Terus yang tanda mobil ini tempat buat kalian nyepon mobil, guys. Nah, ini mobil starter car ya. Jadi kalian awal-awal main dapat 2 mobil ini. Nah, ini sama yang ini. Terus aku motornya belum punya guys, masih kosong ya. Ini Pak Bodong malah beli duluan. Oke, aku udah beli mobil sendiri nih guys. Mobil murah ya, tapi nggak apa-apa, yang penting keren. Nice. Mantap. Oh ya, terus di sini ada gambar koper. Ini buat jobsnya ya, kerjaannya kalian mau apa. Ada banyak banget ini guys. Ada kriminal juga. Terus ada sheriff. Mantap, ada polisi juga, guys. Terus lanjut di sini ada setting. Ini buat kalian nyeting-nyeting ya. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja aku naik mobilnya. Wih, keren banget ini. Bisa di starter juga ya mobilnya. Nanti motornya katanya juga bisa di starter, guys. Mantap ya. Yuk, langsung gas, Pak. Kita langsung ke sini aja. Wih, tempatnya keren banget ya. Nah, ini buat hidupin lampunya ada di sini. Terus customize ini kalian bisa nge-custom mobil kalian, guys. Tapi itu pakai game pass ya. Oke. Kalau ini yang warna ini tanpa game pass, kalian bisa ganti-ganti warnanya. Lumayan bisa berubah guys warnanya jadi warna kuning. Kita lanjut lagi. Let's go. Pohon-pohonannya banyak banget ya ini. Wah, ini tempatku belum render. Ya udah, kita tunggu dulu aja ya. Nah, itu di belakang ada Pak Bodong guys. Lambat banget ya. Loh, malah gelempang. Wah, kasihan banget ya. Yuk lanjut lagi, Pak. Kita ini mau ke dealer ya. Aku mau beli motor. Ini aku jalannya di kiri jalan guys. Padahal ini game luar negeri ya. Harusnya di kanan jalan, tapi aku tetap di kiri jalan. Nice. Kita lewat sini aja. Gak apa-apa ya guys, biar mantep. Terus parkir di sini. Bruh. Langsung kita masuk ke dealershipnya ya. Ke hijau-hijau ini. Ini ada aliennya siapa ini? Hai. Wah, di sini mobilnya banyak banget ya. Wow.
keren. Nah, ini mobilku tadi, guys. Honda S2000, harganya murah ya. Nice. Cuman segitu aja, guys. Lah ini Honda CR-Z lebih murah lagi. Terus di sini ada SUV. Sayangnya ini aku belum kerender ya. Harus nunggu. Ini ada SUV juga, lumayan banyak. Wah, sedannya banyak banget, guys. Mantep. Terus ada pickup juga. Wih, ada yang limited, guys. Nice. Ada Mercedes-Benz AMG 6x6. Terus di sini ada supercar ya. Wih, lambor sini. Terus lanjut di sini ada hypercar. Harganya berapa ya? Gak jadi, guys. Gak jadi. Uangku cuman berapa? Beli hypercar. Terus di sini ada classic car. Sayangnya belum ngerender ya. Terus lanjut ke emergency. Ini tempat buat mobil ambulan sama mobil polisi gitu ya. Oke, langsung aja kita ke motorcycle. Wih, ini guys. Yang aku cari-cari motor. Sayangnya di CDID nggak ada motor, guys. Sangat-sangat disayangkan ya. Kalau ada motor mesti semakin rame gamenya. Apalagi motornya keren-keren. Ini motornya ada banyak banget ya. Langsung aja aku beli yang Kawasaki ZX10R, guys. 1000cc ini. Ini mesti kenceng banget, guys. Oh iya, karena ini udah malam, jadi aku mau ganti server yang pagi aja, guys. Ini udah pagi ya. Ini motorku, guys. Kawasaki ZX10R. Keren banget ya. Wih. Moge ini, guys. Motor gede. Nice. Soalnya 1000cc. Mesti kenceng ya. Speedometernya juga keren ya. Ini bagian kokpitnya juga mewah. Terus ini motornya Pak Bodong, guys. Harley Davidson. Wah, mantap, starternya juga keren ya. Wih, terus di sini ada Siwan ya. Ternyata Siwan udah punya motor Yamaha R1. Ini juga 1000cc, guys. Kayak punya aku ya. Nice. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja aku naik motornya. Wih, keren banget, guys. Auto dapat helm gratis. Helmnya warna hitam, mantap. Gak perlu beli helm ya. Oke, langsung aja aku starter. Wah, suara 4 silinder, guys. Keren banget ya. Wih, mantap. Nice. Udah kayak suara motor GP. Suara motornya Pak Bodong kalah ini. Yuk, langsung aja temen-temen. Yuk, gas, Pak. Kita mau puter-puter kota Southwest Florida ini. Wih, itu mobilnya siapa kok keren-keren banget, guys.
di situ juga ada Lamborghini hijau, keren-keren banget ya. Aku pakai ini aja udah mantep guys. Motor mewah ini. Klaksonnya kayak suara apa ini? Kecil banget ya suaranya. Wah, klaksonnya kurang mantep ini. Yuk, yuk, lanjut Pak. Oh ya, ini aku tadi spawnnya di samping pantai ya. Kalian kalau awal-awal main nanti spawnnya di situ guys. Mantap. Kanan kirinya rumah-rumah. Wih, ada rumah panggung. Keren ya rumah-rumahnya. Mantap. Ayo sini sini teman-teman. Nah ini si Wan. Wih, keren banget. Nice. Motorku ini juga bisa nge-trail loh guys. Wah mantap. Keren banget ini. Auto jadi ngabers. Ngabers naik motor balap keren gini guys. Yo yo, itu mobilnya ngapain? Wow, lo. Pak Bodong malah ngelimpang guys. Kayaknya Pak Bodong nggak bisa ngetril. Oh ya, di sini ada gambar kayak stang motor gitu guys. Coba kita pencet ya. Wah, keren banget. Jadi kayak naik motor beneran guys. Ya sambil ngetril. Oke, waduh. Guling guys. Oke, agak pusing. Aku normalin lagi aja. Tapi yang tadi itu kameranya jadi bener-bener kayak naik motor beneran. Mantep. Nice. Sini ada apa ini guys? Gedung. Keren ya. Tempatnya kayak hutan-hutan gitu guys. Oke, kita melewati lautan. Terus ini ada apa ini? Hutan ini guys. Tuh, ini ada jalan kemana itu? Bruh. Ini benar-benar ngelewatin hutan ini guys. Hutan apa ini? Kita pelan-pelan aja ya. Bahaya ini guys kalau sendirian. Woi, itu mau kemana woi? Bye-bye. Wah, malah nyemplung ke sungai guys. Mana tadi orangnya? Lulu. Oh, itu ternyata. Kasian banget guys. Ini naik motornya harus pelan-pelan ya. Nanti kalau ngebut-kebutan jadi kayak tadi guys. Gak bisa ngerem habis itu masuk sungai. Oke, kita lanjut lagi. Kira-kira di ujung hutan sana ada apa ya? Sambil ngetril. Mantap. Yo, sini maju, Pak. Mantep banget ini, guys. 1000 cc. Kita melewatin lautan lagi. Duh, itu ada apanya itu bibanya? Wah, itu jalannya ditutup, guys. Oh, ada pembatas invisible-nya ternyata. Gak bisa lewat, Pak. Kita putar balik lagi. Nah, ini kita udah putar balik, guys. Terus sudah mau malam, aku hidupin lampunya ya. Tapi kenapa ini lampunya hidupnya cuma satu, guys? Wah. Tapi gak apa-apa ya, malah keren. Jadi kayak anak-anak motor itu. Lampunya kan biasanya cuma hidup satu. Nice. Mulai malam gini untungnya kita udah keluar dari hutannya tadi guys. Ngeri ya kalau ada begal. Oh ya, ini kita perjalanan mau ke Star Block ya. Bagi kalian yang nggak tahu Star Block, kalian bisa lihat lewat tulisan-tulisan yang ada di atas ini. Nah ini ya, aku tadi juga ngikutin ini guys. Langsung aja aku masuk guys. Wih, suara mobilnya siapa ini? Wah, ada mobil McLaren. Wah, itu ternyata Lamborghini hijaunya tadi di situ ya. Baru drive thru kayaknya guys. Oke, kita mau ngopi ke Star Block. Star Block itu kayak Starbucks gitu ya. Nice. Aku parkir dulu motornya. Gak kalah keren ini guys. Motor mewah. Oke, yuk langsung aja kita masuk, Pak. Pintu masuknya di sini, guys. Ya, kalian tinggal masuk.
Wah, ada pekerjanya juga. Mantep. Terus kalau masuk ke restoran gini suaranya beda ya. Jadi kayak ada sound di restoran gitu guys. Ada suara-suara piring gitu. Nice. Kalian bisa dengerin sendiri. Mang, pesen mang. Kita mau pesen ini guys. Oh iya, ini kan orang luar negeri ya. Jadi kita harus pakai bahasa Inggris. Wah, kalau di CDID kayak gini udah keren banget sih. Aku lihat-lihat menunya dulu. Ada hot coffee, ice coffee, latte. Wih, ada latte guys. Aku langsung aja pesen. Pakai bahasa Inggris ya. Oke, baru dibuatin itu. Udah jadi apa belum? Oh, cepet banget langsung jadi guys. Mana sini pak? Nah, kalau udah ada tanda kayak gini, kalian tinggal klik minumannya auto kita beli guys. Keren banget ya, mantep. Nih, aku sama Pak Bodong minum kopi di Starbucks guys. Oke, yuk langsung aja kita cari tempat duduk guys. Di sini juga ada orang. Baru ngapain ini guys? Baru merenung apa ya? Daripada ngalamun, mending kita ngopi aja teman-teman. Ini kenapa kopinya ngelimpang kayak gini? Ini kalau asli bisa tumpah guys. Oke, langsung aja kita klik, nanti auto keminum kopinya. Wah, di CDID kalau benar-benar kayak gini udah pasti langsung keren ya. Tapi sayangnya belum kayak gini. Tapi gak apa-apa ya, kita lanjut ngopi lagi. Nice. Ngopi santuy di Starbucks guys. Tuh, petugasnya baru nyiapin makanan lagi. Aku pesen burrito tadi guys. Nah ini kalian tinggal asep. Wih, dapet sosis guys. Yuk sambil dimakan. Mantap. Oke, udah habis. Langsung aja aku lanjut lagi, guys. Oke, sampai di sini dulu keseruan kita nyobain game Southwest Florida sekaligus beli motor di sini, guys. Mantap ya, ada motornya. Terima kasih teman-teman yang udah mau ikut keseruan kali ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe, guys. Follow juga Instagram kita @adtgamersofficial. Oke, see you next time guys. Bye-bye.